shuttle Borigol kan ini sudah terakhir, maksudnya kan sudah penuh untuk Borigol itu. Jadi ini tinggal yang 2022 ini tinggal sisa-sisa tanah-tanah yang belum bersertifikat. Kita up terus ini, sampai sekarang up terus, cuma nanti kita memang harus ekstra. Karena apa? Karena bidang tanah di Lubulinggo yang belum bersertifikat itu tinggal sedikit. Yang jadi masalah adalah nanti dokumen-dokumen dari masyarakat yang harus kita sajikan ke kita sebagai persyaratan. Langkah ke depan, karena kota Lubulinggo ini sudah penuh sertifikat, maka kita harus menuju ke kota lengkap. Kota lengkap itu berarti data-data setiap kelurahan itu terdata, bidang tanah itu milik siapa, ABCD. Arahnya ke situ, karena Lubulinggo sudah full, sudah 90% sudah bersertifikat. Tergantung dari pusat, bukan pusat, tapi kalau bidang tanah sudah habis. Sudah 95%. Himbauan kepada masyarakat nanti supaya bagi mereka yang saat ini memang belum punya sertifikat, yang sudah kita data, tolong ke kantor pertanahan atau ke kelurahan masing-masing untuk segera mendaftarkan buat sertifikatnya. Hey.